pada tahun 2003 sampai 2009 menggunakan logo yang menunjukkan kesederhanaan, karena SIGAB didirikan hanya dengan modal tekad kuat dan idealisme pendirinya. Tahun 2009 sampai 2017, SIGAB menggunakan logo yang nampak lebih kokoh. Hal ini menggambarkan lembaga yang semakin kuat dan siap untuk mewujudkan visinya. Tahun 2017, SIGAB tidak saja berganti logo, tetapi juga merubah kepanjangan SIGAB menjadi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia. Filosofi logo. Orang dengan beragam warna, jumlah, dan ukuran menggambarkan penghargaan atas keberagaman manusia dengan segala perbedaannya. 5. Selain 5 Mei sebagai tanggal berdirinya SIGAB, juga menggambarkan 5 nilai yang menjadi warna perjuangan SIGAB, yaitu keadilan, inklusi, progresif, kepemimpinan difabel, dan profesional. Orang yang saling bergandengan tangan menggambarkan keberagaman manusia sebagai dasar memperteguh kerjasama dan menjunjung tinggi semangat inklusi. Bola dunia menggambarkan organisasi gerakan yang sejak berdirinya terus bergerak dan progresif memperjuangkan mandatnya. Dari integrasi ke inklusi, menggambarkan perkembangan pemikiran dari advokasi untuk sebuah penerimaan menuju masyarakat yang terbuka atas keadilan dan kesetaraan. Tulisan Indonesia sebagai cita-cita SIGAB untuk turut hadir sebagai pembawa perubahan di Indonesia.